Ada seorang kakek di Saudi kemarin, baru-baru kemarin, pengap, dibawa ke rumah sakit. Ini kisah nyata. Langsung ditangani kasih oksigen. 24 jam sehat lagi. Alhamdulillah penanganannya bagus. Muncul tagihan yang kalau dirupiahkan kurang lebih 2,4 juta. Tiba kemudian kakek ini menangis di hadapan dokternya. Tangis lama gitu kan. Kata dokternya begini, kek, gak apa-apa kalau memang bayarnya terlalu mahal, disampaikan saja, mungkin kami bisa koreksi. Apa jawab kakeknya? Demi Allah, kalaupun engkau tagih 2 kali lipat dari ini, saya masih bisa bayar. Yang saya sedihkan itu, saya ini hidup 74 tahun baru dikasih pengap oleh Allah selama beberapa jam, mesti keluar 2,4 juta. Maka berapa banyak dia yang harus saya berikan dan saya keluarkan selama 74 tahun ini? Ya, 74 tahun berapa nilai anugerah yang Allah berikan kepadaku? Yang kalau harus dibayar, berapa banyak harus keluarkan? Maka beliau menangisi dirinya yang menghukumi takut belum bersyukur dari nikmat oksigen yang Allah berikan kepadanya.